Mak Bet itu maksudnya rela dipoligami atau gimana, Mak Bet? Assalamualaikum, Mak Bet. Waalaikumsalam. Mak Bet. Iya. Diundang sama Endang. Maksudnya? Loh, Mak Bet nggak tahu. Orang lagi nyuci kok tiba-tiba udah nanya kayak gitu. Apa lagi? Kemana aja sih Mak Bet? Ya ampun, kasihan kali lah nengok Mak Bet ini ya. Mak Bet, serius lah, diundang nggak? Gimana bilangnya ya? Aku nggak mau aku mikirin yang gitu-gitu. Yang penting kerjaan rumahku siap. Anakku bisa makan, udah. Jadi Mak Bet rela stres nikah sama Endang? Kita terlahir di dunia ini juga harus rela kan. Itu musibah pasti akan datang, senang akan datang. Apalagi rumah tangga yang udah nikah kayak gini. Kalau disayang sama ditendang itu ya ada resiko. Namanya juga berumah tangga, semua keputusan suami. Kita itu kalau misalnya udah gak cinta lagi, mau kayak mana dibilang coba. Jadi Mak Bet, gosiplah dulu. Mak Bet itu maksudnya rela dipoligami atau gimana, Mak Bet? Nangis, Mak Bet! Mak Bet! Kok nangis? Banyak kerjaanku. Rela nangis, Mak Bet. Enggak, tapi katanya rela, kok nangis? Enggak, ya udahlah. Mak Bet? Mak Bet itulah Mak Bet. Hati gak bisa dibohongi kan, Mak Bet? Mak Bet? Aku sih gak apa-apa sebetulnya kan, namanya juga pilihan suami. Tapi kasihan Betty. Kasihan kali aku nengok Betty itu. Mending tuh yang sakit mamaknya aja lah. Yang bisa ngerasakan sakit hati itu mamaknya. Tapi jangan anak juga terlibat. Tinggal aja, iya. Stres dia, woi. Baru ditinggal berapa menit aja sama stres. Sudah stres. Janganlah pikirkan kali, Mak Bet. Udahlah, kan bisa cari lagi, Mak Bet. Nggak stres aku kok. Aku nih sekarang lagi menikmatin rasa liquidku yang baru. Nggak ada itu, stres mau nikah lagi pun nggak masalah sama aku. Dia mau kayak mana, mau terjengking dia, terjungkang dia di jurang itu pun masa bodoh. Yang penting anakku, yang penting anakku sehat, anakku bisa sukses nanti pendidikannya, itu aja udah. Emangnya Mak Bet lagi liquid rasa apa sih, Mak Bet? Ini tuh sekarang liquidnya rasa pisang, susu, dan juga regal. Ini yang V2 dan ini yang V1. Enak ya Mak Bet, kayaknya langsung stres Mak Bet ya. Kau lagi, dia masih stres loh, jangan kau ganggu. Gak apa-apa. Ini Mak Bet liquid yang V2 bakalan launching akhir bulan. Dimana launchingnya Mak Bet? Launchingnya itu nanti kita kasih info di media sosial. Tapi kalian bisa ngedapetin ini di Vape Store kesayangan kalian. Kaya lah Mak Bet ini ya. Selesai V2, masih ada V1 lagi yang bakalan timbul. Oh gitu. Ini rasanya lebih legit dari V1. Oh gitu Mak Bet, kaya lah Mak Bet ini. Kalau aku minta, ntar. Ih Mak Bet abis lah Mak Bet. Minta ya orang ini Mak Bet. Mak Bet. Kita tak undang kan? Iya, woi ini loh videonya semalam. Tengok nih Mak Bet.
Mobet, 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 orang ini teh mas mobet. Peku ini. Kalian undangan enggak? Kata cateringnya enak. Kan sedih kan, sedih kan, sedih kan. Eh gaunnya pun katanya dari ini siapa yang? Yang terkenal ya? Iya gaunnya. Gila kayak kali ya. Dekornya ya Allah. Tahu lah kok Endang, dekornya itu ya Allah terkenal. Hei hei, ngadot aku lainnya ngolah. Katanya biasa aja, enggak apa-apa. Kalian jangan nyeritain dia di depanku lah. Kami kan merasakan kebahagiaan orang itu juga, Mak Beng. Tapi sedih kali aku loh, dari awal tuh Sotret udah janji sama aku sehidup semati. Dia kemarin pakai kereta bututnya pun ku terima. Walah, ada-ada aja lah pikiran si istri itu. Kok bisa dia kepikiran kayak gitu ya, jodohin laki orang? Udah beda kali lo levelnya, kayak bumi sama langit. Tahu sendiri kan, kayak mana gayanya Endang. Ya ampun Sri, Sri tahu kali lah memang Sri itu. Kami mau dateng ya. Ada apa nih miskin? Ada apa? Sudah terlalu jengkit lah Bu Endang. Bu Endang seksi kali tuh sedikit ini Bu Endang. Eh, aku mau dipegang dia. Bu Endang. Agak mendung ya cuacanya. Iya memang. Enak ini. Tuh bekelan. Bu Endang, kenapa sih kok bisa suka sama Pak Sotres? Kan jalan-jalan lah ini menggosipnya. Mau tahu aja kak, urusan orang. Mana sih Bu Endang? Ya Allah, dipegang gak boleh ya. Kayak mana sih, kok bisa sih suka sama Pak Sotres itu? Kan Pak Sotres itu males, gak ada kerjaannya. Kok aneh, kalau misalnya itu kan cinta memang buta. Orang itu kadang gak bisa memandang dengan harta, gimana dia buruk dan baiknya. Sekali, siapa sih Bandang? Hei! Oh iya iya. Orang-orang miskin sebelah sini lah rumahnya. Ada biarlah Bu Endang. Si siapa si... Eh, terus kemana? Si siapa Rizky tadi? Udah biar aja. Ya itulah. Bu Endang tau gak? Mak Betty aja, itu stres ngadepi stres. Loh kenapa dia stres? Bu Endang bisa suka sama dia? Ya, gak ada kerjaannya, gak pernah ngasih uang belanja. Cara mendidiknya yang salah. Siapa mendidik Pak Sotres gitu maksudnya? Cara berumah tangganya yang salah. Maksudnya apa? Itu yang bertanyakan. Loh, ya kenapa sekarang si Sotres itu jatuh ke orang yang tepat? Gitu. Oh, jadi nanti kalau jatuh ke tangan Bu Endang, Pak Sotres itu jadi gak males gitu, jadi gitu. Rajin kerja. Ya tengok aja nanti Bu Endang. Nanti kalau nggak mas Bu Endang ini abis sama Pak Sotres untuk main judi, untuk karaokean. Tahu sendiri Pak Sotres kayak mana, masa nggak tahu sih, satu kampung gitu loh Bu Endang. Nggak akan lari kemana-mana karena jepitannya lebih kuat dari aku. Astagfirullah Bu Endang. Baik memang bapak si Betty itu. Eh tapi enggak lah. Ah, kayak gitulah senyum, kan manis, gula aja kalah manisnya, apalagi madu. Aku mau jemurin kalau hujan kayak gini, nggak akan kering-kering lah. Udah laundry aja, ngapain jemuri lah Bu Endang, langsung kering kalau laundry.
Aku sesak pipis, numpang boleh Bu Endang? Sebelah kanan ya WC-nya. Yang mana? Lantai berapa Bu Endang? Enggak, lantai satu, cuman agak susah tuh nyarinya. Sebelah kanan, masuk lurus aja. Gimana? Loh, ada Pak Sotres. Ngapain? Gak soteng. Loh, tak bilang Mak Betty ya. Jangan, udah soteng, jangan soteng. Ngapain di sini? Ngumpang makan, aku makanan kene. Gak boleh lo, belum halal lo tak bilang Mak Betty. Tak bilang Mak Betty, gak bisa, gak bisa. Tak jelas ke, tak jelas ke. Apa? Aku nang kene mangan. Mak Betty kan masak, Pak Sotres. Nang oma ora masak, makanya aku mangan nang kene. Salah paham iki. Jangan gitu loh Pak Sotres. Aku mangan nang kene numpang mangan. Oh, iki salah paham. Ngene 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 ngene. Enggak mau aku mau kumpul sama Pak Betty. Kene kene sik, kene sik. Enggak. Kene. Mau aku melaku arah Bali. Yo, ditegor Abe Endang. Aku ngele terus ditawarke mangan iki mangan. Ya kenapa mau di rumah kan masak juga Mak Betty, enggak boleh lo nyakiti perasaan perempuan kayak gitu stres. Nang kono orang masak, makanya aku mangan nang kene. Orang tadi aku dari sana masak kok. Loh, enggak ada aku bilang Mak Betty nih. Bu Endang, kok ada Pak Sutres? Eh udahlah, diem-diem aja. Ya udah diem-diem aja lah. Ibu Endang kan belum halal loh. Udah diem-diem aja, enggak. Dia kesini cuma makan aja loh. Kan salah sangka, aku pun tahu. Eh jangan kayak gitu lah. Eh jangan bisa, kayak gitu Endang, lah. Please lah, berapa-berapa loh. Ada uang untuk mulutnya ini. Inilah kalau mau. Janganlah, jangan ini. Duit aja. Eh duit untuk makan siang kalian lah ininya. Enggak, dia cuma makan aja, lupa makan di sini loh. Kamu pun gak ada ngapa-ngapain di sini. Jangan gitu lah. Iya, kasihan juga sama aku. Nanti gosipnya tuh beredar gak kayak mana-mana. Dia tuh sini gak macem-macem loh, cuma makan aja. Ini, nih. Enggak, waktu uang makan. Eh jangan kayak gitu, cincin ini puluhan juta loh. Ah, yaudah bilang aja. Jangan lah kayak gitu. Jangan lah. Jadi Bu Endang ini guys, dia udah nyimpen Sutrisno. Enggak. Sutrisno itu, Sutrisno itu cuma makan di sini kan, dengerin dulu. Jangan makan di tahun. Guys, kok kayak gitu kelen? Enggak, bang. Eh sini kok, bang. Bang, lari bang, sana bang. Dia di pelakon enggak. Ya udah gini aja Bu Endang. Kamu minta cincin satu biar iya, ini iya, aku nanti. Kalung aja iya. Kalung untuk mamaku. Kami satu lah Bu aku Endang. Aja biar enggak kami bilangin Bu. Iya, ini kok enggak viral ini. Kami viralkan ini. Viral, ya. Viral, gini gini oke ya. Oke diam dulu. Ini kita rekam aja apa? Kita nipu. Coba ngomong, klarifikasi. Maunya apa? Ah, salah paham iki. Jadi Bu Endang. Oh, kok rame-rame? Ini satu lah, aku kalung aja dengan waktu. Kami bilangin, Bu. Iya, ini kok nggak viral ini. Kami viralkan ini. Dipiral, oke. Oke, saya ngerekam itu loh. Wih, bahaya ini, bahaya. Sutrisno kesini, itu cuma makan. Udah. Terus? Jumpa kau. Tapi dia kami tuh nggak ada yang... Bu Endang! Mas, Bu Endang, gini ya Bu Endang sama Trisno itu pacaran itu udah tua. Jadi walaupun cuma makan, kita nggak tahu Bu Endang apa-apa. Makan lo nggak di luar? Iya, udahlah. Ya makannya di dalam, di luar namanya di dalam. Jangan kayak gitu lah. Enggak, gini. Sekarang itu semua krisis ekonomi, krisis berita. Kalau kayak gini pun kalian, aduh jangan kayak gini lah weh. Tolong lah. Ayo bilang Mak Betty, yuk. Kalian lah, gelang udah aku kasih, tablet udah aku kasih, kalung udah aku kasih. Masa kalian tega bilang sama Betty kayak gitu? Gak ada otak kalian memang. Bang, bang ke kamar bang. Oh, yuk deh, bisa man. Dari tadi cik grogi nih cicit.
saya terima malam pertamanya. Salah kan itu. Saya terima malam pertamanya. Salah kan itu. Jadi kayak mana? Aku lupa. Liquid. Mana liquidnya? Hah? Liquidnya? Bentar, ambil aja. Oke, oke. Ayo, ayo, ayo. Susu banana kalau bisa biskuit regal. Ini biskuit regal kita jadikan satu dan jadi liquid pabit cemilan pabit. Di sini ada regal susu. Itu regalnya dapet, susunya dapet, pisangnya tipis aja, nggak terlalu jauh sama rasa yang sedikit mabet yang pol satu yaitu regal susu. Tapi bedanya ada sentuhan pisangnya. Ya? Sentuhan pisangnya itu tipis tapi kerasa. Regal dikit pak? Habis pak? Hah? Habis. Habis. Mau cobain ini pak? Ini belum dijual sih. Oke, oke. Ini ntar lagi di launching, nanti mau konfirmasinya aja ya. Coba mau coba ya. Wih. Rasanya, rasanya. Wanginya tuh seperti susu, pisang. Terasain dulu ya. Iya, terasain. Oke. Gimana, gimana? Apa? Pisang amut terakhir. Ya, susunya awal. Nah, sedikit regal. Iya. Enggak, betul. Kalian jangan lupa order dan kita butuh ada 15.000 botol. Okay. Kapan launchingnya? Kapan launchingnya? Launching sekitar bulan 7 akhir. Bulan 7 akhir. Oke. Okay. Nanti kan ditunggu-tunggu di Pep Store kalian. Oke. Okay.